Alhamdulillah, Alhamdulillah Al-Aziz Al-Ghaffar Al-Karim Al-Sattar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha, inna dhalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahu al-'adzim. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kita yang barangkali semalam masih bersama kita bersenda gurau bercanda, barangkali saat pagi menjelang subuh mereka sudah tidak lagi bangun, sudah tidak lagi bangkit dari tempat tidur. Datanglah ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan, tidak ada satu pun yang mampu untuk mengakhirkannya, mempendingnya. Wa la yastaqdimun, dan tidak satu pun mereka yang mampu untuk memajukannya. Mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kita juga yang barangkali hari ini masih diberikan nikmat oleh Allah, diberikan nikmat umur. Mereka masih hidup, nyawanya masih bersemayam, tapi diambil oleh Allah nikmat sehat. Dia tidak lagi bisa bangkit dari tempat tidur. Dia tidak setia lagi bangkit untuk pergi kemana-mana. Diambil kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya terbaring di rumah sakit. Dia hanya terbaring duduk bahkan di rumah, tidak lagi mampu melangkahkan kedua belah kakinya, tidak mampu lagi mengayunkan tangannya, tidak lagi mampu datang ke masjid karena dicabut oleh Allah nikmat sehat. Sebagian di antara kita pula juga ada yang masih diberikan nikmat umur. Mereka masih hidup, nyawanya masih bersemayam, bisa berbicara, bahkan diberikan nikmat sehat oleh Allah. Dia bisa pergi kemana saja. Tapi ada satu nikmat lagi oleh Allah dicabut, nikmat istiqomah. Dia tidak lagi mampu hadir bersama kita untuk menjalankan perintah Allah, untuk rukuk dan sujud kepada Allah. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pada kesempatan ini kita mendapatkan tiga nikmat besar itu. Kita mendapatkan tiga nikmat besar. Kita masih mendapatkan nikmat umur, masih hidup. Kita masih diberikan nikmat sehat. Kita bisa pergi kemana saja, makan apapun bisa. Dan kita masih diberikan nikmat istiqomah untuk menjalankan perintah Allah, bisa hadir di tempat ini untuk bersama-sama menjalankan perintah Allah. Karena itu kita patutlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah hadirin sudah jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat iman merupakan nikmat yang terbesar. Karena iman merupakan pokok pangkal setiap perilaku kita. La yazni zani hina yazni fa huwa mu'min. Seorang pezina tidak akan melakukan zina kalau di dalam hatinya masih ada iman. Wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Para pencuri tidak akan mampu mengambil barang orang lain selama di dalam hatinya masih ada iman. Wa la yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Dan para peminum meminum narkoba, maka dia tidak akan bisa mampu meminum kalau selama di dalam hatinya itu masih ada iman kepada Allah.
Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita yang hadir pada siang hari ini, kita patut bersyukur masih mendapatkan nikmat iman itu. Masihlah hadirin sedang dimakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ikrimah bertanya kepada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas pun bertanya kepada Nabi, tolong berilah saya wasiat, ausini wasis, berilah saya pesan, kata Ikrimah, tapi tidak ada panjang-panjang, simple, agar saya mampu mengamalkannya. Apa kata Nabi? Qala kun, qala amantu billah sumastaqim. Katakanlah, saya beriman kepada Allah, sumastaqim, lalu istiqomahlah dengan keimanan itu. Pendek, sangat padat, sangat singkat istiqomah. Para ulama mengatakan al-istiqomah khairun min alfi karomah. Satu istiqomah itu lebih baik dibandingkan 1000 karomah. 1000 karomah tanpa ada istiqomah, maka tidak akan berarti apa-apa. Oleh karena itu, bahwa kita alhamdulillah mendapatkan nikmat istiqomah, agar kita beriati kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus ditanamkan kepada putra-putri kita. Ketika kita dilahirkan, bahkan orang tua melahirkan kita, setiap anak yang terlahir di muka bumi ini bukan berarti kosong tanpa ada isi, tidak. Wa in akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurrihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Ketika Allah menjadikan janji, menjadikan sumpah kepada setiap manusia yang ada di dalam rahim, maka Allah membuat saksi, menyaksikan atas diri Allah kepada seluruh arwah yang akan dilahirkan ke bumi. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum? Bukankah saya ini Tuhanmu? Qulu bala, setiap ruh saat itu menjawab bala. Ya, engkau adalah Rabb kami, engkau adalah Tuhan kami. Jadi setiap anak yang terlahir ke bumi ini, mereka sudah meyakini, mereka sudah bersyahadat, meyakini setiap manusia yang terlahir ini adalah bahwa Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah, setiap yang terlahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Mereka sudah beragama Islam, mereka sudah bersyahadat. Tapi perlu ingat, antakulu yaumal kiamah, nanti pada hari kiamat, inna kunna an hadzal ghafilin, bahwa kami semua termasuk orang-orang yang lalai, padahal kita semua bersyahadat. Jadi ketika ada saudara-saudara kita yang barangkali dilahirkan dalam komunitas non-muslim, lalu dibaptis, mereka bukan beragama Islam, pada satu ketika dia mendapatkan hidayah, masuk ke dalam agama Islam, dia bersyahadat di depan kita, itu artinya mereka bukan syahadah yang baru, karena pada dasarnya setiap manusia itu sudah bersyahadah di depan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita tanamkan di dalam putra-putri kita, bahwa setiap para nabi itu membawa satu misi, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, itulah yang kita tanamkan kepada putra-putri kita. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada satupun yang paling layak disembah kecuali Allah. La mahbuba bihaqqin illallah. Tidak ada satupun yang paling dicintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap muslim yang senantiasa kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita bangkit dari tidur misalnya, kita sudah mulai diingatkan oleh Allah. Yang sebelumnya kita adalah bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut namamu, ya Allah, saya hidup, wa bismika amut, dan dengan menyebut namamu saya mati. Ketika kita menjelang tidur itu, kita semuanya sudah sepakat semuanya adalah mati. Karena itu saat kita dibangkitkan oleh Allah, ruh kita masih ada. Apa yang kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah kau matikan kami, wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak sadar bahwa
bahwa saat kita membaca doa ini, kita sudah diingatkan bahwa setiap hari memang kita latihan untuk mati. Geladi bersih kita setiap malam mati. Ini pelajaran besar bahwa satu saat kita pasti akan mati. Dan kita menyadari di dalam doanya pun kita mengakui mati. Ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Mari saudara hadirin sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus yakin betul kepada Allah bahwa Allah sudah menciptakan kita dengan sebaik-baik makhluk dan Allah sudah tentukan semuanya kepada kita. Saat Allah menciptakan manusia, ma'asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum. Tidak satu pun musibah yang akan menimpa kepada di bumi. Wala fi anfusikum, dan musibah yang menimpa pada diri kita, penyakit, berbagai macam penyakit. Illa fi kitabin, semua itu sudah tercatat di dalam kita. Allah ciptakan manusia, Allah sudah tentukan umurnya, Allah sudah tentukan jabatannya, Allah sudah tentukan jodohnya, Allah sudah tentukan rezekinya. Ketika Allah ciptakan manusia, ketika Allah menciptakan bumi, maka Allah sudah menciptakan apa saja yang akan terjadi di bumi itu. Ketika Allah menciptakan langit, maka Allah akan sudah menciptakan apa saja yang akan terjadi di langit, termasuk kepada diri kita sebagai manusia. Umur kita berapa, jodoh kita siapa, penyakit yang akan menimpa kepada kita apa saja sudah diciptakan oleh Allah sejak kapan? Min qabli an nabraha, sebelum kami bebaskan itu, sebelum kami ciptakan itu. Jadi Allah setiap kali menciptakan manusia, Allah sudah menentukan apa saja yang akan terjadi pada diri manusia itu. Bagi Allah sangat mudah, inna dzalika 'alallahi yasir. Bagi Allah menciptakan itu mudah. Boleh saja sekarang kita dijadikan orang yang kaya, Allah jadikan besok bangkrut, bisa. Inna dzalika 'alallahi yasir. Tu'til mulka man tasya. Allah berikan kerajaan, kekuasaan kepada hamba-Nya yang Ia kehendaki. Tapi sebaliknya, watan ziul mulka man tasya. Allah cabut kekuasaan, Allah cabut jabatan kepada orang yang Ia kehendaki. Biadikal khair, di tangan-Mu lah ya Allah segala macam kebaikan. Jadi semuanya sudah terjadi kepada diri kita, agar kita yakin bahwa itu adalah sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'alallahi yasir. Lalu apa fungsinya? Kalau Allah sudah ciptakan manusia, lalu Allah tentukan umurnya, lalu Allah tentukan penyakitnya, lalu Allah tentukan jodohnya. Untuk apa? Likaila ta'sau. Agar kalian semua tidak berputus asa. Alama fatakum, terhadap apapun nikmat yang luput dari kita, yang dicabut oleh Allah dari kita. Pada satu ketika Allah akan ambil kenikmatan itu. Sekarang yang kita kuat, Allah ambil kekuatannya. Sekarang yang kita sehat, nanti Allah ambil kesehatannya. Sekarang yang kita mempunyai jabatan, Allah akan ambil jabatannya. Apa tujuannya? Likaila ta'sau, agar kalian semua tidak usah berputus asa. Tidak berarti selama kita sehat, kita tetap rukuk dan sujud kepada Allah, lalu kesehatannya diambil oleh Allah, lantas kita tidak sujud? Tidak boleh. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, apapun yang hilang dari kita, kita tidak boleh putus asa. Allah kasih jodoh kepada kita seorang istri yang soleha, yang taat kepada Allah, berbakti kepada suami. Pada satu ketika istri itu diambil oleh Allah, dipanggil oleh Allah, karena itu merupakan amanah. Kita tidak boleh berputus asa. Kenapa? Karena itu sudah merupakan ketentuan Allah. Allah karuniakan putra-putri kita yang soleh dan soleha, yang membuat kita qurrata a'yun, kita sangat bangga, sangat bahagia. Pada satu ketika Allah ambil putra-putri itu, Allah panggil, Allah akan merupakan amanah. Maka kita sebagai manusia, likaila ta'sau, tidak boleh berputus asa. Sekali kita yakin bahwa Allah sebagai Tuhannya, sampai kapanpun kita harus yakin bahwa Allah sebagai Tuhannya. Sekali kita menjalankan ibadah sholat, rukuk dan sujud kepada Allah, apapun yang luput dari kita, maka kita harus tetap rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
Likailah taksawah. Masyarul hadirin sudah jumat yang dirahmati Allah. Lalu apa fungsinya lagi? Wala taksaw, likailah taksaw ala mafatakum, wala tafrohu bima'atakum, kata Allah. Dan kalian semua tidak usah bangga yang menimbulkan kita sombong dan angkuh ala mafatakum terhadap apapun rizki yang telah kami berikan kepada kalian, kepada kita. Sekarang yang kita dalam keadaan sehat, sekarang kita semua dalam keadaan nikmat, sekarang kita semua menduduki satu jabatan nikmat. Alama atakum, tapi jangan menimbulkan kita jadi angkuh dan sombong. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, sesehat apapun kita, maka kita tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh. Artinya apa? Setiap kesuksesan itu tidak berarti datang begitu saja, hakikatnya dari Allah. Tapi kita harus sadari bahwa semua itu adalah ada peran orang lain terhadap kesuksesan kita. Kesuksesan kita ada peran pembantu. Kesuksesan kita ada peran istri. Kesuksesan kita ada peran putra putri kita. Kesuksesan kita ada peran orang lain yang mendoakan kita. Kesuksesan kita tidak bisa didapat dengan sendirinya. Semuanya adalah dengan bantuan orang lain. Bisa jadi ketika kita memohon doa kepada orang, para jamaah membacakan amin, ya Allah berilah kesuksesan kepada saya, lalu salah seorang jamaah mengatakan amin. Mereka tidak dikenal pada jamaah itu, mereka tidak berilmu, tapi mereka justru sangat taat dan patuh kepada Allah. Dari mulut dialah ternyata Allah kabulkan doanya. Sementara kita yang sering berbicara, sementara kita yang berilmu, belum tentu diterima doanya. Oleh karena itu, rajin-rajinlah kita untuk meminta didoakan kepada orang lain. Sehingga kita dalam berdoa, mulut kita tidak enggan untuk membaca amin. Setiap doa yang kita baca, Allah turunkan malaikat dan malaikat membacakan amin sesuai dengan doa kita. Orang yang berdoa tidak akan pernah rugi. Saat kita mendoakan saudara-saudara kita, ya Allah berilah kesuksesan saudara-saudara kita, maka malaikat turun mengaminkan kita, amin, kamu akan mendapatkan apa yang kamu baca. Saat mendoakan saudara-saudara kita, ya Allah berikan kesehatan saudara-saudara saya, maka disitu turun malaikat membacakan amin, agar kita pun mendapatkan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berdoa untuk orang lain ternyata tidak rugi, karena kita pun akan mendapatkan doa dan diamini oleh para malaikat, mendapatkan doa yang sama sesuai apa yang kita baca. Masyaallah hadirin sekalian dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sisa-sisa umur kita, agar kita tetap istiqomah dalam keimanannya, maka ketika kita misalnya diberikan infak, diberikan rezeki oleh Allah, pergunakan rezeki itu dengan sebaik-baiknya. Kita sisihkan, kita infakkan untuk masjid, karena itulah yang akan menemani kita di akhirat nanti. Pakaikannya kita tidak menyumbang masjid, ketika kita menyumbang yayasan panti-panti anak yatim, beberapa juta kita infakkan ke sana, hakikatnya kita tidak memberi itu. Kenapa? Hakikatnya itu adalah buat kita. Nitip melalui yayasan, nitip untuk akhirat melalui masjid, yang akan kita ambil kembali nanti pada hari kiamat. Sangat disayangkan orang yang hartanya miliaran, tanahnya hektaran, tapi tidak satu rupiah pun yang kita sumbangkan untuk masjid, tidak satu rupiah pun yang kita sumbangkan untuk anak-anak yatim, tidak satu rupiah pun yang kita sumbangkan untuk panti-panti jompo. Karena pada hakikatnya rupiah yang kita sumbangkan itu adalah kita nitip yang akan kita ambil nanti pada hari kiamat nanti. Masyaallah hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dengan harapan bahwa sisa-sisa hidup ini kita pergunakan, saat kita sakit tidak lagi mampu melangkahkan kaki kita, maka kalau saat sehat kita rukuk dan sujud, mereka tidak terlalu menyesal. Tapi mereka saudara-saudara kita saat diberikan sakit oleh Allah tidak mampu melangkahkan kakinya, lalu di masa mudanya pun dia tidak pernah menjalankan perintah Allah, dia akan menyesal begitu dalam, karena tidak pernah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral hadirin sidang jumat yang dirahmati Allah, apa yang kita harapkan saat menjelang akhir? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku. Siapa hamba-hamba di sini? Minal anbiya, para nabi, was-salihin, was-syuhada'i, was-salihin, para syuhada dan para orang yang solid, sehingga wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Itulah yang kita harapkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur.